Sini lagi nih. Aduh. Kalau gue gak tahu dia gak denger, kayaknya sakit hati ya. Le, gue minjem ini, Le. Hah? Gue minjem ini. Buat apaan? Buat apaan? Bilangin, buat apaan, Pak RT? Pak RT! Cuman buat pasar, buat tukang dagang, Le. Oh, buat tukang dagang. Batas. Wah, pasar sini hebat, bukan kayak pasar kampung gue, Le. Oh, emangnya kenapa, Pak RT? Waduh, pasar kampung gue udah rungsep, jalanannya kejelek. Dibenerin dong. Macet. Tahu pejabat cepat, diem aja. Dibenerin dong. Hah? Dibenerin dong pasarnya, biar gak rusak. Di kampung gua. Iya, dibenerin. Pasarnya kusut banget. Iya, dibenerin. Jalanannya jelek, dibenerin. Lu tanya dong, Le, tambang buat apaan? Katanya mau dipindahin sih, katanya mau dipindahin, dibikin kios untuk sementara. Cuman kayak kandang monyet, kecil-kecil banget. Tapi ini tambang buat apa? Hah? Ini tambang buat apa? Tambang itu, Le. Iya, buat apa? Ini begini, Le. RT. Wah, bawa semangka tuh. Kok lo tau? Wah, bawa semangka nih. Tambang. Kayaknya nih kupingnya khusus buat gua mangpet kayaknya. Kenal tambang. Ini waktu gua gini, Le. Kan jalanan situ di pasar itu udah kan dekat. Maksud gua tukang dagang tuh sejalur gitu dalam. Le! Iya, ini saya biar dekat. Biar enak gini ngobrolnya gitu. Sejalur. Udah sih ngomong orang muda gua. Iya. Tambang tuh gue ikat itu. Panjangin. Jadi itu usus buat pedagang, ini buat jalan. Oh, diatur-aturin begitu biar gak nyampur gitu. Pedagang ini kan gue tambang. Ini buat pedagang, nah ini buat jalan-jalan gitu. Oh, dipisahin. Gak dicampurin. Iya, dipisahin berarti. Gak dipisahin dong. PT saya cakar nih. Ya, ngomong-ngomong ini gue minjem lah gue. Gak apa-apa, bawa aja PT. Hah? Gak apa-apa, bawa aja. Ini aja nggak boleh. Bawa aja! Suruh bawa aja nggak boleh. Bawa aja. Nanti habis lebaran gue pulangin, Le. Nggak apa-apa, nggak dipulangin juga. Boleh kan? Boleh. Le? Iya boleh. Lebaran. Nih, buat ongkos nih. Buat ongkos, buat di jalan. Apaan lu?